Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu sifulan. Tempatnya ada di sana. Datang ke sana. Belajarlah. Dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud. Menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah. Belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan. Konon disebutkan lebih sejengkal. Tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Inna allaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada rasulnya. Lihat ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah, cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insya Allah. Anda gak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi. Orang tadi belum sampai ke majlis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya. Langsung di rumah Allah. Diberikan tempat yang terbaik. Dan kita akan belajar.
Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apa lagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insyaallah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insyaallah.